Oke, selamat datang di my channel ngame.otomotif. Oke, kali ini saya akan ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengganti engine mounting ya. Ini motornya motor Vario 110, oke. Ini saya menggunakan spare satusnya bikin ya. Ini dari stang seher KB ya, penyepit dilas terus dipotong. Oke. Ini dari bos roda dibubut sedikit. Gimana prosesnya? Langsung aja kita simak. Sorry, bilang gini. Pasang. Lepas. Ini sedap. Kan enggak ada yang rusak ya. Karena enggak dipaksa. Sekarang kita pasang yang baru. Sebelumnya mungkin pernah diketok ya, ada bekasnya. Oke, cara pasangnya juga sama. Pasin. Cuma nggak pakai stang lagi, langsung. Kalau udah mentok, udah keras, ini berarti udah cukup ya. Ya kita terus pas sekarang. Ini bisa dilihat nggak rata ya dari posisinya, jadi nggak kelebihan juga dia. Oke, demikian tutorial dari ngame.otomotif. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe.